Malaysia masih bersedia menghantar bantuan ke Australia yang dilanda krisis kebakaran hutan sekiranya diperlukan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail bagaimanapun berkata, fokus kini lebih tertumpu kepada penghantaran bantuan ke kawasan berisiko bencana akibat cuaca kemarau di dalam negara. Memang kita offer kita punya bombardier. Tetapi Australia belum lagi memberikan kelulusan untuk kita pergi. Kita dah hantar 3 orang dari Ricky bagaimana keadaan dan mereka dah pulang. Mereka tidak dapat pergi ke, kalau pergi Bombardier ke Victoria pun tidak sesuai kerana air, sumber air kekurangan. Mereka rasa kena pergi ke Hobart. Namun apabila balik ke, dia kurang dah pembakaran. Sekarang ini lebih pada banjir dan juga ada dust storm, ada hail kan. Beliau bercakap kepada media dalam temu bual khas bersama RTM dan bernama di pejabatnya di Putrajaya. Pada 8 Januari, kerajaan membuat keputusan untuk menawarkan bantuan dalam bentuk penghantaran 60 anggota penyelamat ke Australia. Ia merangkumi beberapa agensi iaitu Jabatan Bomba dan Penyelamat, Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia Smart, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, di mana misi bantuan itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri memaklumkan kepada Australia bahawa Malaysia sedia menawarkan sebuah pesawat pemadam kebakaran jenis Bombardier CL-415, sebuah aset milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APM.